Kesebelasan Putra Cepa menggunakan kostum berwarna biru hitam, sementara kesebelasan Bintang Madu menggunakan kostum jingga hitam. Baik, berada di sektor timur, barat, utara, dan selatan. Langsung saja kali ini kita menyaksikan jalannya pertandingan babak yang pertama. Kesebelasan Putra Cepa FC versus kesebelasan PS Bintang Madu. Sementara kita saksikan sebuah penjagaan Isan melempar ke dalam pojok yang dituju dari sektor kanan. Coba. Serta kita lihat kali ini ibadah putra pojok bola. Peluang perdana sore hari ini. Kita saksikan tendangan yang dilepaskan oleh Almus Paraguay Iman. Bagi kesempatan Putra Cepa FC di menit awal babak yang pertama. Ya, sudah dilakukan. Kita lihat berhasil dipotong tadi Yudi Ihsan. Bentara melahirkan lemparan ke dalam depan, umpan ke depan. Baik, kita lihat kembali Putra Cepa coba mengatur ritme permainan. Kali ini berhasil dicuri Bismah. Kali ini kita lihat hadirnya di tandas kita melihat Alvira. Ya, kita lihat kali ini di babak peluang sudah dapatkan namun masih gagal. Sementara di Kidal kita lihat, ya, ambilan cancar dengan ke kiri, berikan umpan maksudnya dari Iqbal Lesmana. Oh, kali ini serangan balik berbahaya, kita lihat. Oh, bagus. Ya, kita saksikan kali ini sebuah tendangan gawang untuk kesebelasan Putra Cepa. Kita lihat kembali Fakri sudah mundur 1-2-3 langkah. Ya, Fakri angkat bola ke depan kali ini. Top duel sementara kita saksikan dan handsball. Tendangan bebas untuk kesebelasan hitam-hitam. Kita lihat Adi Kidal pendek umpan Iqbal Laksmana. Trek ke belakang kembali kita saksikan masih terjadi perebutan sementara, sebuah pelanggaran kali ini. Tendangan bebas untuk kesebelasan Putra Cepa. Kita lihat seorang Pojan kali ini dilanggar. Ya, kita lihat kali ini kesebelasan Bintang Madu langsung untuk pertahanan atau pegar betis untuk menghempang tendangan yang dilakukan oleh kesebelasan Putra Cepa. Baik, kita lihat sudah dilakukan kali ini oleh pelabung 7 Haryadi. Kali ini Yudi Ihsan, di sana ada Iqbal Lesmana langsung berikan umpan ke depan maksudnya Risma, tapi dibayangi Fona kali ini backpass saja kak. Kembali kita lihat Fatri lepaskan tendangan keras berhasil diintersek kembali. Kita lihat kembali kali ini anak leg sebelasan kita Madu coba memanfaatkan permainan sementara Iman Putra. Kali ini kita saksikan kerjasama kembali dengan rekannya melebar ke sektor kanan Pojan. Kita saksikan dibayangi oleh Iqbal dan kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Bintang Madu. Rizky Beller sudah berikan umpan. Diraja kali ini kita lihat Taja Darmawan Bali mampu dibaca kali ini kita Daib melakukan sebuah keliruan membuang bola akhirnya kembali melahirkan sebuah kesempatan menyaksikan laga sore ini di mana pertandingan baru saja dimulai hanya sekitar 2 menit kedudukan imbang 0-0. Lemparan ke dalam Junaidi umpan tersebar dengan Fajar kali ini kita lihat terjadi sebuah pelanggaran. Tendangan bebas untuk kesebelasan Putra Cepa FC. Kali ini akan dilakukan oleh Dayak. Iya, ambilan janjian ya ke Dayak kali ini.
Angkat bola ke depan. Menutup satu pertahanan bintang utama, tapi kali ini berhasil dikuasai penjaga gawang Martunis. Langsung saja lempar umpan. Kita lihat Yudi Ihsan. Kontrol bola sejenak. Umpan ke tengah bersama dengan mantan pemain PSLS. Kita lihat tadi Iqbal Laksmana melebar kembali. Kali ini masih kita lihat bintang utama. Ismail Ulia jalan. Kontrol bola sejenak. Angkat umpan. Berbahaya kita lihat kali ini. Ya. Sebuah edingan yang dilakukan oleh Ustri Barat. Namun, jatuh dalam pelukan penjaga gawang Fakri. Ambil ancang-ancang Fakri. Angkat umpan melambung cukup tinggi. Terjadi kop duel. Aryadi melebar umpan. Tapi tidak ada rekannya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat ada Alvin Londong yang akan melakukan lemparan. Sebelumnya kita saksikan. Anda sekalian kembali. Lemparan sudah dilakukan. Terjadi kemulut di sektor pertahanan kesebelasan PS Bintang Utama. Umpan lagi ke depan. Baik, kali ini berbahaya. Pujan, kita lihat kali ini posisi bola sebetulnya coba melewati juga ini, dan sepertinya terjadi sebuah pelanggaran dilakukan terhadap Pujan oleh Junaidi bagi Putra Jabat. Di menit awal babak yang pertama sore ini melalui sebuah tengah servis, kita nantikan agar-agar kali ini nama pun dimaksimalkan. Angkat bola berhasil dihalau. Kita lihat Aryadi, bola jatuh di kala tengah. Di sana ada Misbah Purna lagi berikan umpan ke depan. Sementara kita lihat kurang cermat tadi ya, jangan balik gimana, itu baik. Kita lihat kali ini sebuah tekanan kembali coba dilakukan Putra Capa. Ya, angkat umpan melambung tinggi. Pojan heading kembali. Lagi-lagi ke duel. Sementara kali ini Fajar Darmawan, dua orang pemain kita lihat tergeletak. Kali ini kita saksikan Aryadi langsung angkat ke depan. Edingan dilakukan Rizky Baylor melepar. Kali ini ada Fajar Darmawan. Rizky kembali, kita saksikan kembali Fajar yang dituju. Terjadi perebutan bola dan Wisbah coba membantu kembali Rizky. Track belakang Junaidi kontrol sejenak. Umpan kesempatan 1-2. Ada Iqbal Laksmana belakang kembali. Adi Kidal cukup baik. Kita lihat kali ini akan umpan. Umpan terlihat Ustri Umpan kembali. Kita lihat mendapatkan sebuah peluang kali ini. Ya ampun, kita lihat track ke belakang. Sementara kali ini bola cuma dikuasai pemain dari kesebelasan Putra Capa, namun kembali direbut Bintang Utama. Jatuh di lingkaran tengah. Kita saksikan Aryadi kontrol bola sejenak, melebar kembali. Langsung kita lihat ada Misbah di sana. Rusli Mubarak beruntung masih bisa dihalau saja oleh Purna. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya melahirkan lemparan ke dalam. Berikutnya kita saksikan untuk kesempatan PS Bintang Utama sudah lengkap. Rizky buah kesalahan dilakukan dalam melakukan lemparan ke dalam. Kali ini diberikan untuk kesebelasan. Kita lihat Rizky Petor sudah lakukan, berikan umpan, maksudnya Pojan. Masih Pojan, kita lihat terus saja melakukan kocekan-kocekan yang namun bola lagi-lagi meninggalkan lapangan pertandingan, hanya melainkan sebuah lemparan ke dalam. Kita lihat Junaidi sudah pegang bola, umpan diberikan ke depan, maksudnya Misbah. Ya, kita lihat kembali Dai, kerja sebagai kembali kita anak-anak dari Putra Capa. Lalu kostum 8 Ihsan bola kembali melebar. Kita lihat kali ini, ya kita lihat ada Pojan lakukan sebuah dribbling tapi berhasil dikandalkan oleh Iqbal Laksmana. Kali ini kita saksikan Ismail Ulay jalan lepas pendek umpan kesempatan dengan Iqbal kembali. Kita lihat lagi-lagi Ricky lakukan kocekan namun coba direbut. Kita saksikan pemain dari kesebelasan Putra Capa dan pelanggaran baru saja dilakukan Dayat. Dan kali ini sebuah tendangan bebas terlahir dari sektor tengah, dan kita nantikan siapa kiranya yang menjadi eksekutor bola mati kali ini. Ya, kita lihat ada Iqbal Laksmana. Acak 3 kita lihat untuk memberikan sebuah umpan ataupun tendangan langsung. Masih kita nantikan Iqbal langsung bola kali ini. Tipis kali ini di depan di atas gawang. Kita lihat baru saja menunjukkan skillnya sebagai seorang pemain yang profesional. Kembali melahirkan sebuah out gawang kali ini untuk kesebelasan Putra Capa.
terlihat Bakri Imanda Putra kontrol bola sejenak, kita lihat masih Imanda, coba dibayangi Ismail oleh jalan, kerjasama kita lihat Gambri Putra, siapa berikan umpan, hanya Alvin Lontong. Alvin kerjasama kembali, kita lihat berbaik dengan Alvin. Alvin sudah terjebak dalam posisi offside, sungguh disayangkan. Padahal kita saksikan pendukung dari Putra Capa sudah melakukan sebuah sambutan. Ya, kembali kita saksikan kali ini bola didapatkan Podan, juga salah seorang pemain yang pernah bergabung dengan tim Laskar Pantai Goreng PSB Biren. Kali ini kita lihat ada Adi Gidal, fullback kiri, kesempatan kita tetap angkat umpan ke depan. Di sana Daib coba lakukan sebuah intercept, namun bola berhasil dikuasai kembali penjaga gawang Fakri. Kita lihat Fakri ambil ancang-ancang, ya, lepaskan umpan jauh ke depan, biarkan saja Aryadi. Kali ini kembali jatuh dalam pelukan penjaga gawang Martunis. Ya, Martunis lakukan sebuah tendangan, jatuh kembali, kita ada Ricky. Ricky track belakang, Isbar lah kemana, kembali Iqbal melebar, kita saksikan kali ini ada Yudi Iksan ataupun Uni Mubarak, dan dibuang saja oleh depan dan melahirkan sebuah lemparan ke dalam. Saat ini kembali untuk kesebelasan Bintang Mutabu SC. Ya, kita lihat kembali Bintang Mutabu, Iqbal lah kemana, coba kontrol bola kali ini, angkat bola ke depan. Ya, kita saksikan kembali Ricky mudah kembali dikuasai penjawab Fakri. Bagi saya kembali Fakri, angkat bola, coba direbut bersaja Iqbal Laksmana, tapi jatuh di kaki Alvin Lontong. Depan kocek dia, Depan berhasil melewati dua orang pemain, bisa menjatuh terobosan ke depan. Bisa ada Alvin Lontong, tapi begitu lemah kali umpan diberikan hingga gandas kembali. Kita lihat Miska kontrol bola kali ini, kita lihat terjadi perebutan kali ini di sektor pertahanan kesebelasan Putra Capa. Lempar ke dalam untuk kesebelasan Putra Capa. Kita lihat Dipan sudah lakukan, pendek saja umpan, layak berikan ke depan. Di sana ada Yudi Islan, umpan lagi, kita lihat kontrol bola kali Ismail mulai jalan, oh melewati umpan, ya lagi-lagi berhasil di intercept di pertahanan Putra Capa. Sementara kita lihat kembali skema permainan diperagakan oleh kesebelasan Putra Capa melalui kaki Ihsan, namun dikandaskan kembali. Sementara Ismail kesempatan dengan Misbah. Oh, salah pengertian, kembali bola jatuh di kaki Fama, berkat umpan lebar Alvin Lontong, satu bersih saja Yudi Iksan. Lagi-lagi kandas, tekanan demi tekanan yang cukup diperagakan buat kesempatan sore hari ini. Mereka silih berganti, melakukan tekanan demi tekanan. Sementara Alvin Lontong, kontrol bola sejenak, umpan ke tengah, ada Iksan yang dituju. Iksan, tag line ke belakang, Dayat kali ini, melebar ke sektor kanan. Kita saksikan kembali kali ini. Oh, ada Fodan. Kali ini Lombun dua orang pemain bintang tamu mencoba membantu pegar betis. Lontong! Ya ampun. Mulai kedudukan masih kacamata. Ya, kali ini sebuah tendangan gawang untuk kesempatan Bintang Mutabu. Kita lihat kali ini Martunis sudah dilanjutkan, akan upaya ke depan. Di sana ada Misbah, coba akan headingan, kembali bisa dikandaskan, dan kembali kita lihat Iqbal Semada. Ya, apa boleh buat, terjadi hesbal ataupun arok. Kita lihat kembali skema permainan, kembali coba diperagakan oleh kesebelasan Bintang Mutabu, coba melakukan sebuah tekanan, namun kembali saat ini belum berhasil, hanya melahirkan sebuah tendangan bebas. Terlihat kapten tim Adi Kidal kali ini coba ambil ancang-ancang untuk melakukan sebuah tendangan. Empat orang pemain dari Putra Capa
berjejer rapi, kita lihat membentuk pagar putih. Yang terlihat Adik Inal dengan kaki kiri, pressing open, berbahaya gol. Adik Inal dengan kaki kiri, pressing open, berbahaya gol. Kita saksikan, kita saksikan. Kita saksikan, kita saksikan. Adik Inal kali ini mampu mencetak gawang Pakri sekaligus membuka keperlawanan gawang Putra Jepa. Kedudukan langsung berubah 1-0 sementara. Bola. Kali ini kembali Manda Putra, kocok bola, umpan terbosan ke depan, maksudnya Pojan, tapi berhasil dikuasai kembali. Kita lihat ada Pojan Rumawan, kesempatan dengan Lufthah, masih Misbah, kita lihat melebar ke sektor kiri, Misbah tekanan, kocekan, kita lihat kembali, kita nantikan akan ke dan bola kali ini membentur kaki salah seorang pemain dari Putra Jepa, lemparan ke dalam, kita mudah-mudahan, kita lihat ada Junaidi di sana, berikan umpan kesempatan dengan Misbah, berhasil dipotong, kita lihat kembali, iya, sementara Ismail Uni Mubarak, bola jatuh di kaki depan, kita lihat depan berhasil track ke belakang dan Alvin kali ini kita lihat jelang buka sekarang kembali umpan diberikan yang dituju kali Pojan melebar ke sektor kanan di sana ada Ibadah Putra akan umpan luar biasa sementara kita saksikan dan kiranya tadi Betul. Adik Ideal umpan ke depan kita lihat jatuh di kaki Husni Mubarak tapi coba direbut Agus melebar ke lihat depan umpan lagi kesempatan dengan Alvin coba membelah ruang kali ini kesempatan dengan Isan Isan kita lihat kembali menantikan ya melebar kembali kita lihat ke sektor kiri semua tekanan kembali coba dilakukan Tommy Bupati apa angkat bola tapi ini kita saksikan belum lagi berhasil. Lain sebuah pertandingan pantas dikatakan bagaikan pertandingan laga puncak ataupun grand final yang diperagakan dua tim Hureni bermain cukup sportif. Sementara Bali melahirkan sebuah tendangan gawang untuk kesebelasan bintang tamu. Ya sudah dilakukan Martinis langsung diheading jatuh di kaki Iqbal Laksmana. Kurang cermat Iqbal. Coba curi tadi Pojan, sementara Alvin kali ini lakukan goyang sama Ladu. Kita lihat masih Alvin membuka ruang dan berhasil dipotong oleh Aryadi. Kita lihat dari Yudi Isra ataupun kita lihat ya Iqbal Laksmana. Umpan, kita saksikan ada Isbah yang dituju. Tapi berkat kepiawaian Fakri kembali mampu menggagalkan tekanan bintang menggabung. Depan, kita saksikan umpan digerakkan. Di sana ada Alvin Lotong, ya. Isan Pora melebar kita lihat kembali tekanan kembali kali ini namun gagal melahirkan sebuah lemparan ke dalam untuk kesempatan Putra Jepa sudah dilakukan Alvin kita lihat kali ini main yang cukup rajin kita lihat Pojan trek ke belakang Isan pindah di sana kita lihat gimana iya tendangan kali ini dengan mudah dapat dimakan oleh Martinez kita lihat ya lagi-lagi Junaidi coba kontrol bola strike ke belakang kerjasama dengan Adi Kidal kita lihat kali ini Adi umpan terobosan Misbah yang dituju Jose Mubarak berbahaya masih ada Ismail yang kita lihat kembali oh duel kita lihat dengan Fona emang cukup sulit untuk bisa melewati Fona orang pemain yang memiliki skill dan juga memiliki lagi kesebelasan bintang utama kita lihat ada Yudi Ihsan lagi-lagi salah melakukan lemparan tentunya kali ini akan diberikan untuk kesebelasan Putra Jepa baik kita saksikan sore hari hampir seribuan pasang mata menyaksikan jalannya pertandingan antara kesebelasan bintang utama dan kesebelasan Putra Jepa di mana sore hari ini tidak hanya kaum pria juga kaum wanita mereka rela meninggalkan kegiatannya dan langsung memberikan dukungan untuk tim kebanggaannya yang tampil sore hari di partai semifinal hari yang kedua di mana kemarin sore kesebelasan tim tuan rumah Putra Lipa SC yang sudah memastikan diri lolos ke partai puncak telah kemarin sore Putra Lipa SC berhasil mengalahkan kesebelasan IMS Blokitun
lalu sebuah skor tipis yaitu 1-0. Sementara kembali kita saksikan sebuah ritme tekanan coba dilakukan Pojan, melebar kita lihat dari sektor kanan, coba bola ruang. Oh, kali ini bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan, hanya out goal saja. Kita lihat kali ini kiranya Pojan kembali terdeta, kita lihat bocah ajaib ini. Yang bapinunya menaji yang joinan. Ya. Oh, yang ada yang bini yang jual. Ada yang dia buka oleh. Magana jinu ke. Masih kita lihat waktu ini. Sudah mundur 1-2 3 langkah. Baik, kita lihat bola langsung kali ini diarahkan ke jatuh pertahanan sudah bola jata. Di sana ada Misbah, tek ke belakang bersama dengan Ismail Ula jalan, masih Misbah. Ya, kita lihat kali ini sebuah tendangan bebas untuk kesebelasan Bintang Mutabu. Sapa-sapa. Bawa peluang. Ya, Garih penonton tolong jaga Garih, geser maju. Ya, sudah lakukan lagi-lagi kanan. Masih Ismail. Kita lihat kali ini Ismail lah jalan. Coba dia rebut depan. Ya, umpan ke depan yang ketujuh kali ini kita ada Imanda Putra, masih Imanda angkat umpan melebar Pojan, ya ampun kita saksikan bola juga dari bola pertandingan. Ya, kamu ngomong-ngomong jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya. Baik, lempar ke dalam kali ini untuk kesebelasan. Nah, Rizky Petot, umpan, maksudnya Dayat, tapi kita saksikan lagi melakukan sebuah kesalahan dalam melakukan lemparan. Ini kita lihat Bintang Mutabu, Junaidi, umpan ke depan, Pajak Darmawan yang dituju. Kontrol bola yang tidak sempurna. Kembali, peluang untuk kesebelasan Putra Capa. Kita lihat kali ini, Pojan, si Kajil yang memiliki skill ataupun speed yang cukup luar biasa. Beberapa atraksi yang sudah dia tunjukkan kerap kali merepotkan ini pertahanan kesebelasan Bintang Mutabu FC. Sementara kali ini kita sebuah tendangan bebas. Kita lihat Adi Kidal angkat umpan menusuk kali ini Misbah yang dituju. Oh, ada Alfie Londong. Kontrol bola sejenak bersama dengan Isat Tora. Kita lihat kembali Alfie Londong yang dituju. Sentuhan 1-2 coba diperagakan. Isat trek ke belakang. Agus yang dituju. Tapi sementara ada Dayat. Kita coba dicoba menekan. Tandas dan masih Dayat. Lebar kembali Alvin. Ya, kita lihat. Sudah tegak keras. Lagi-lagi Pojan kita lihat menunjukkan speed yang cukup baik, berhasil merebut bola kembali dan lakukan sebuah dribbling. Ya, ada umpan. Dan kembali terlahir untuk kesempatan PS Bintang Mutabu. Jelang Martulis sudah mundur dia 1-2 3 langkah. Angkat bola melebar kali ini ke sektor kiri. Rupanya tidak ada rekannya sehingga kembali kandas. Tentunya melahirkan sebuah lemparan ke dalam bagi kesebelasan Putra Capa. Kita lihat Rizky Petot sudah ambil bola. Umpan ke depan maksudnya Pojan. Lihat Pojan masih coba melakukan sebuah gerakan. Umpan dengan Ihsan kerjasama. Kita lihat kembali Imanda. Masih Imanda. Dayat umpan ke depan, tapi di sana sudah berdiri Adi Kidal. Kita lihat kembali Adi giring bola, angkat umpan dengan kaki kiri. Kita lihat Misbah yang dituju, tapi kali ini bola begitu deras sehingga dikuasai penyerang Fakri. Ihsan pendek umpan Imanda. Lihat kembali alumni Purwakarta ini cuma berikan umpan, tapi sayang belum berhasil. Aryadi Uniung Barat. Top duel terlepas Aryadi, kita lihat ke bawah, kita lihat Uni Barat. Ya, maksudnya sebuah umpan crossing ataupun umpan tarik yang coba dilakukan, namun membentur kaki salah seorang pemain dari kesebelasan Putra Capa. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam. Balik sudah dilakukan. Aryadi, ada Alfie Loto, kita lihat coba mengejar kali ini.
dibayang-bayangi dua orang pemain dari sebelah sana ditanggung-tanggung sehingga bola kembali jatuh dalam bukan penjaga gawang Bartunis. Ya, angkat umpan. Kita saksikan oleh Barat. Misbah, masih Misbah. Sudah berdiri dalam posisi offset. Kita saksikan kembali gagal kali ini sebuah gebrakan ataupun tekanan yang coba dilakukan. Kita lihat pemain-pemain dari sebelah sana ditanggung-tanggung sementara Pona. Melebar umpan kembali dengan kedua depan. Depan, Imada Putra. Dayat yang dituju kali ini. Kita lihat masih Dayat. Mencari rekan. Umpan kembali. Imada. Alvin Lampong. Kita lihat kembali. Alvin. Cek ke belakang. Ada Isan. Melebar kali ini ke sektor kanan. Rizky Veto. Kita lihat kali ini. Umpan terobosan kecewa dengan Pojan. Kita lihat Agus. Dan kembali berhasil direbut pemain pendek sebasan. Kita menemu melalui kaki Pajar Darmawan. Kali ini terobosan ke depan. Misbah. Ya ampun, kita lihat kembali berhasil dibuang ataupun diintersep penjaga gawang Fakri Rizky. Buah tendangan asal-asalan berusaha dilakukan Rizky sehingga gagal. Kita lihat kembali kali ini Agung umpan ke tengah. Imanda Putra berhasil dicuri Uni Umarak. Kita lihat ada Yudi Iksan kembali menekan. Kita lihat Ismail Ula jalan. Ayo gerakan umpan ke tengah, namun di sana sudah beri serang Bona. Dayat cukup baik kocek bola. Kembali kita lihat Isan melebar dengan bersama dengan Imanda Putra. Kembali kita lihat kembali Imanda lepas semua gerakan yang cukup baik dan kembalikan nasi kaki Barat Wana. Kita lihat ada Ismail Ula jalan bersama dengan Uni Barak. Kembali Uni, kita lihat Misbah dan lemparan ke dalam. Kita lakukan kembali ke Dayat. Imbangkan. Masih di mana? Kita lihat kali ini umpan yang dituju Pujan ke belakang Isan. Baik, kita sekalian mitra warga yang beribu kita saksikan kembali baru saja sebuah perkenaan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Putra Caba juga masih belum berhasil hanya melahirkan sebuah gawang bagi kesebelasan Bintang Tamu. Dan kali ini wasit Mursal sudah menunjukkan tanda berakhirnya pertandingan babak yang pertama. Kedudukan sementara kesebelasan Bintang Tamu unggul 1-0 atas Putra Caba FC. Kick-off babak yang kedua kali ini. Bola kali ini dipegang oleh kesebelasan Bintang Mutabu. Iya, Uni Barak sudah. Kita lihat kesempatan Ismail Ula jalan. Melebar umpan tadi maksudnya Misbah. Sementara berhasil dikandaskan oleh pemain dari kesebelasan Putra Capa. Kita lihat. Dan kali ini lemparan ke dalam. Kita lakukan. Imanda Putra. Balik gerakan umpan di sana sudah ada Fajar Darmawan. Coba kontrol bola Yudi Iksan. Kali ini kesalahan ada Dayat. Lebar umpan kesempatan dengan Pojan kembali kita lihat. Oh, shooting cukup keras kali ini Pojan. Lagi-lagi kita lihat bagaimana sebuah skill yang cukup luar biasa diperlihatkan oleh Pojan. Putra kelahiran Juri yang sempat juga berlabuh dengan tim Laskar Pantai Kurik yang angkat bola ke depan. Kembali terjadi sebuah konflik. Di sana ada Rizky Petot coba kejar bola dan akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Bintang Mutabu. Ya, kita lihat, kita nantikan. Sudah dilakukan. Lagi-lagi Alvin yang dituju. Di sana ada Iqbal Laksmana. Kita lihat Iqbal berputar-putar langsung melebar umpan Misbah. Di sana ada Depan coba bayangi. Namun kali ini kembali dapat dikuasai Misbah. Bola kita saksikan meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi sebelasan Putra Capai. Kita lihat kali ini Depan. Kami lancar-lancar dia. Ya. Nah, kita lihat. Berikan umpan. Ada Agus yang dituju. Kembali. Imanda. Angkat umpan kita lihat Agus, tapi sayang tidak ada rekannya. Bola kembali dikuasai Martunis. Gerakan umpan ke depan di sana Uni Barak coba kontrol bola kali ini. Kita lihat Uni masih melebar umpan Misbah kali ini kontrol bola silang. Kita lihat Misbah lah kekurangan. Kita lihat sebuah overlap. Angkat umpan dan kembali mampu dipatahkan penjaga gawang Fakri.
melepaskan umpan jatuh di lingkaran tengah sementara dengan Junaidi. Trik belakang bersia kembali kita kali ini Fajar Darmawan. Agus Ki, pas Ki. Gak, lawan. Pontong. Pisang. Oye. Berbahaya kita lihat. Oye. Sedikit terlambat Uni melakukan tendangan. Sementara kita lihat kembali Pusian. Bangun tekanan. Umpan memperhalkan coba diberikan. Kita saksikan Alvin. Alvin. Oh tidak melakukan sebuah diving jelas sekali. Kita lihat kali ini Adi Gidal. Oh lakukan sebuah tekanan melebar umpan. Isbah kita lihat bola begitu deras namun masih cetak dikejar dan akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan. Kemudian pada ke dalam. Kali ini. Kita lihat kembali Pojan. Si Kancil. Trek ke belakang masih Pojan. Berhasil mengeco. Iqbal Usmana. Sementara Pojan. Maksudnya kali ini Manda Putra. Trek umpan ke belakang. Trek umpan ke belakang. Kepada Pak berhasil menciptakan sebuah gol penyeimbang. Kedudukan berubah saat ini menjadi 1-0. Malam-malam matur betik. Joka Yudhiyati. Lagi kembali ke Semana. Angkat umpan ke depan. Dan tidak ada pemain kawin dari utama-utama yang berada di sektor pertahanan kekuasaan Kepada Pak. Dengan memudah situasi penjawab Fakri. Ya, suasana makin hidup kita lihat kali ini. Para pendukung dari Putra Carta kembali bersemangat memberikan yel-yel dukungan untuk tim kebanggaannya. Kita lihat kembali kali ini Ihsan, baik kita lihat. Dibuang saja oleh Junaidi. Lemparan ke dalam saat ini untuk kesebelasan Putra Carta. Kita lihat kembali di sana ada Rizky Petot. Ya, kita lihat akan ambil bola. Sudah lakukan. Banyak yang bawa. Kembali ke diri Ihsan. Yudi Gotoboleh dan sempurna kembali Rizky. Umpan ke depan. Daya kita lihat. Melebar kembali. Ada Alfi Lando. Kembali ke sempat. Ada Iqbal Semana. Coba membayang-bayang indah bola meninggalkan pada pertandingan. Lepara ke dalam. Kali ini tak saksikan Agus Moriza langsung depan. Namun di sana sudah berdiri Rizky. Bolor, ada Iqbal Semana. Kembali kita saksikan. Kembali sebuah umpan silang diberikan. Di sana ada Misbah Ismail Ule jalan. Lebar umpan kepada Putra. Kita saksikan. Perlambatan tempo. Sementara kembali kita saksikan. Pojan, masih Pojan. Kerjasama kita lihat kembali saat ini. Gimana? Lontong, umpan tarik. Lagi-lagi karena di babak yang kedua. Kita saksikan sedikit ada perubahan kali ini Putra Capa. Begitu gencar menekan lini kesebelasan Bintang Mudabu. Sementara sebuah shoot dilakukan Pojan. Wasit pergantian pemain dari Renek Umpan Martunis. Adi Kidal, Iqbal Laksmana, Bali. Umpan jauh ke depan. Misbah yang dituju. Tapi sementara Agus Moreza tak melebar ke arah kita atau coba mendilih permainan kembali Putra Capa. Melalui kaki Pojan langsung terobosan ke jatuh perdana sebatang Bintang Mudabu. Oh Ihsan melebar kita lihat kali ini Alvin. Sebuah benturan kita lihat terjadi. Baik, anda sekalian. Kedudukan kali ini sudah berimbang satu sama. Semakin sulit kita prediksi di partai puncak menantikan pemenang pertandingan sore hari ini. Ya, kita lihat kembali. Umpan sudah digerakkan. Jatuh di lingkaran tengah. Ihsan melebar kali Alfi Lontong. Trek lagi ke belakang. Kita saksikan ada Agus Moreza.
kita berikan dari sektor kanan. Kita berikan di Manda Putra. Di Manda angkat ke depan. Kita lihat Fauzan berbahaya kali ini. Kita lihat kembali. Masih Fauzan. Berikan Rizky Babon. Tekanan dilakukan dari sektor kanan. Berikan umpan. Agar kalian di suara kami yang beriman dan sesuai jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa pemain yang pernah bergabung dari Galacticos John Maulana, Zul Ikram dan juga Mulyadi Madu. Sementara tekanan kejayaan kali ini Mbak. Wah, sontekan yang cuma terlahir mereka di Nisba. Namun masih bisa diblocking oleh lini pertahanan sebelasan Putra Jaya melahirkan sebuah peluang melalui tendangan sudut kali ini. Terlihat ada Ismail Wilayah Jalan sudah menuju ke pojok lapangan untuk melakukan sebuah tendangan penjuru menit pertengahan babak yang kedua sore hari ini, di mana saat ini kedudukan masih imbang. Terlihat Ismail Wilayah Jalan angkat umpan berhasil dipotong Pondo. Lagi-lagi Rizky Boiler. Lagi. Baik, kita kembali semua terdengar gawang kali ini ke suasan Putra Jaya SC. Bakri sudah mundur. Kita lihat juga gerak-gerakan kiranya memberikan lambaian ataupun kode untuk gerakannya untuk maju ke depan. Sudah dilakukan. Hadi Kidal heading. Sementara Pojan bersama kita dengan Isan berputar bola kembali heading. Kita lihat Hadi dan kali ini kita saksikan Ismail Wilayah Jalan melebar umpan. Ada Misbah umpan ke tengah, tidak ada rekannya, sayang lagi. Halo sekalian, sore hari ini channel YouTube Sarana Sport kembali kita saksikan meliput jalannya pertandingan partai semifinal hari yang kedua antara kesebelasan Bintang Bergabung versus kesebelasan Putra Jaya. Di mana Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan ulang melalui YouTube Sarana Sport boleh kembali selesai pertandingan ini Anda saksikan di channel YouTube Sarana Sport. Sementara sebuah tekanan coba dapatkan. Kita lihat Misbah trek ke belakang kali ini. Di sana ada Yudi Ihsan juga kembali kandas bersaja naik umpan ke tengah jatuh di kaki Iqbal Laksmana. Kurang waspada, kurang teliti ataupun kurang tenang. Dan kesempatan Bintang Utama sehingga dengan mudah kembali di, bola dikuasai oleh pemain B Putra Jaya. Sementara Rizky kandas ada Alfie Loto. Terlepas dia kali ini berbahaya. Yang dilakukan oleh anak kesempatan Bintang Utama nyaris membawakan petaka. Kita saksikan kembali Martunis langsung melebar umpan ke sektor kanan. Misbah, kita lihat kembali Misbah dibayangi oleh Dipan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Kita lihat Dipan yang menekan kostum dengan gaya klasiknya memasukkan baju ke dalam. Ya, kita lihat kembali Imada Putra melebar umpan cukup baik kali ini. Kita saksikan kembali sebuah peluang dan masih bisa di intercept. Kita lihat pemain-pemain dari kesebelasan wasit pergantian pemain Bintang Utama yang keluar 14 Uning Barat, yang masuk 13 Diadun. Kita lihat kali ini ada Nyadun yang coba kejar bola, tapi kembali bola melebar, lempar ke dalam. Ada Ismail Iqbal Semana melebar kembali. Misbah berhasil dipotong oleh Dipan. Sementara kita lihat Yudi Ihsan, Rizky Boiler angkat lagi umpan. Ihsan dan ada Iqbal Semana. Kita lihat kembali melebar ke sektor kanan. Perebutan bola antara Imanda Putra dan Yudi Ihsan kali ini. Sebuah pelanggaran dilakukan terhadap Imanda. Sudah dilakukan. Intercept lagi, tindakan penyelamatan dilakukan oleh Aryadi.
buang bola walau melahirkan lemparan ke dalam. Kali ini kembali untuk Putra Capa. Bersiap-siap kita lihat Agus Moriza untuk melakukan lemparan. Sudah lakukan yang dituju tadi Putra, dan kembali terjadi lemparan ke dalam. Kita lihat baru saja sebuah tendangan melalui kaki Imanda Putra, tapi kita saksikan Rizky Peton umpan tertahan di kaki Adi Kidal. Sementara Iqbal Laksmana kontrol bola, kita lihat melebar ke sektor kiri. Ya, lembar dalam kali ini persiapan. Ya, Putra Capa, kita lihat ada Poja. Buah gerakan kali ini di peragakan Poja cukup lincah, kita lihat lebar di sana ada Alvin. Trek kembali Poja coba berikan umpan, namun masih bersahabat dengan Pojan Jaya kali ini. Ya, dibuang. Hei, kakak kena mau baik lemparan ke dalam kali ini untuk kesulitan bintang muda. Terlihat ada Pojan Alvin Landong lakukan sebuah terobosan. Ya, kita lihat kembali Yudi Ihsan angkat bola jauh ke depan, terjadi perebutan bola di sekitar lapangan tengah. Kembali ke kaki, kita lihat melebar umpan ada Isa terlepas. Dia kali ini berbahaya dulu ya, masuk ya, berbahaya dulu ya, masuk ya. Kedudukan berubah menjadi 2-1. Kumpulan untuk kesebelasan Putra. Baik kita saksikan Iqbal Suara ada Iqbal Suara. Sementara kali ini Rizky agak ke depan dituju Fajar Darmawan. Baik, ini perawat kami. Kita saksikan kembali sebuah out gawang untuk kesulitan Putra Capa. Fakri sudah mundur kembali yang merajakan. Kita lihat ya, Fakri angkat bola Alvin Lombong. Balik Argi Adi lakukan sebuah upah lambung. Rizky Petot Yahdun Mustafa. Namun kali ini kita saksikan bola kembali dikuasai pemain dari Bintang Mutabu. Kita lihat ada Adi Kidal angkat umpan, ya kandas kembali Agus. Kemudian kembali kita dengan Imanda track ke belakang, ada Depan. Oh, Depan coba dicuri Ismail Gajalan angkat bola. Cukup luar biasa sambil terbang terlihat pelatih kali ini untuk menang udara. Gagal lagi tekanan tim-tim bola. Sudah perlambatkan tempo, kita lihat kali ini Fakri. Ya, masih Fakri angkat bola jauh ke depan. Kemudian baru saja kita saksikan Yudi Ihsan, bola jatuh di kaki Pojan. Umpan ke tengah. Ya, kali ini kita saksikan kembali ada sekalian Iqbal Laksmana perebutan Adi Kidal. Ada Iqbal Laksmana dari lingkaran tengah melebar, kita lihat dengan Yudi Ihsan bersama kanan. Ya, Yudi Ihsan kontrol juga ambil aja berikan umpan asing. Baik, kita lihat kembali sayang kali ini berhasil dihalau keluar lapangan oleh Rizky Peton. Bola kita lihat kembali terjadi penyebaran ke dalam. Iqbal Laksmana kontrol bola juga dilihat dan lagi-lagi dibayang-bayangi oleh pemain-pemain belakang dan sebatas Putra Capa. Sementara kita saksikan hanya melahirkan lemparan ke dalam ataupun tendangan bebas. Ya, nanti kita nantikan. Ya, lemparan ke dalam. Kita lihat Fajar Darmawan derek saja. Di sana ada Ismail Ulay jalan.
Ya penonton, tolong jaga garis. Mohon penonton, jangan ada yang melewati garis. Garis. Dan saksikan kembali kali ini sebuah tendangan sudut dari sebuah bintang mutabu. Ya, sudah lakukan. Lalu terjadi di depan gawang. Sementara ada Pojan. Oh, ayah. Kurang coba dia kali ini. Mereka umpan. Kita saksikan kembali. Tekanan coba dilakukan. Alvin. Gimana? Kali ini melalui pelatih Jimmy Satya Putra sudah menjadi 3-1 untuk Jakarta. Oke, kembali kita saksikan kali ini Adi Gidang. Analeh di sana telah ada Yudi Iksan. besok sore yang merupakan partai puncak partai grand final tim Purba Putra Lipa FC akan berhadapan dengan kesebelasan yang menangkan pertandingan sore ini. Putra Lipa FC Nasir Alaba, Don Maulana, Zul Idra, Mulyadi Mandel, dan kawan-kawan. Sementara ketandingan sore ini 3-1 Putra Jepang saat ini memimpin. Pertandingan apakah kemenangan Putra Jepang ini bertahan hingga pertandingan akhir? Ya, Ihsan. Di sana ada Yudi Ihsan. Umpan ke tengah. Fajar, umpan, salah pengertian kembali. Dengan buta wasit. Kita lihat. Balikkanlah sementara. Tekanan demi tekanan terus saja dilakukan oleh kekuatan kita berdiri. Ini Arian yang dituju. Kita saksikan. Lawan Jan, lawan Jan. Good. Apa yang terjadi? Kita lihat Imanda Putra. Masih saya coba menekan Putra Capa. Umpan diberikan. Di sana ada Pojan. Wate kami wate. Ariadi. Lakukan sudah Pebi. Pojan sama pasang juga. Ismail sudah jalan. Ariadi kembali. Upa terbosan. Maksudnya Misbah yang dituju. Namun dibayangkan oleh Jari. Bola meninggalkan lapangan. Keluar 3 Riki yang masuk 5. Ayo kagumu deh pulang. Kamu kah dong punya lawan dulu hebat. Imong dah balik lentong. Ya offset kali ini, nonton. Ah kamu dah sudah minum.
Baik, sementara kedudukan kita lihat 4-1 unggulan Putra Japan. Mereka sudah diprediksi akan berhadapan dengan kekuatan Putra Lipa FC. Namun saat ini pertandingan belum usai. Jadi kita tidak boleh mengambil keputusan. Melihat Pojan bersama dengan Isapora melebar umpan. Di sana ada Kemanda Putra. Kemasan maksudnya yang dituju Alvin. Bali dikandaskan oleh Yudi Iksan. Bola meninggal ke lapangan pertandingan Mon. Lempar ke dalam bagi kesempatan Putra Japan. Dan demikian Putra Japan besok sore akan berhadapan dengan tim tuan rumah Putra Lipa FC. Peng mengenai lah, jangan lupa.